Wuh, ini apa ini guys? Indonesia, kok kamu nggak ngomong kalau ada ikan seperti ini di sini? Jadi guys, ini ada ikan sangat Indonesia bersatu. Alalala, hai Indonesia. Halo guys, balik lagi bareng Mangfis di sini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au, au. Halo guys, kita sekarang hari ini hunting malam lagi, tapi bedanya kita nggak hunting di sungai, tapi hunting di akuarium tetangga ya toh. Nah, kita di jam berapa ini mas? Jam 10 pas ya, 10 lebih 1 menit. Kita ada di salah satu toko akuarium di Boyolali Kota, itu KNB Aquatic ya, di deket alun-alun sih. Ini sebenarnya ini kompetitor Bang Pis ya, saingan ya, tapi berhubung Bang Pis orangnya baik, lari sih. Nah, kita mau nyari ikan-ikan yang mungkin bisa buat koleksi baru Bang Fis ya, karena Bang Fis lama banget nggak kesini dan kelihatannya semakin rapi dan semakin banyak di sini. Mungkin orangnya sudah sadar ya bahwa kalau ikan sedikit itu cari cuannya susah. Halo Mas Iqbal. Halo. Nah, bagaimana Bang? Aku salaman kabeh jan itu. Kita ini namanya Mas Iqbal ya, yang si ownernya KNB Aquatic ini. Kebetulan ada teman-teman dari mana Mas? Dari Kartasurai. Oh, dari Kartasuro, dari Kartasuro. Ini kesini apa Mas ini Mas? curhat soal cana. Wow, karena perbatian mesti iki. Yo iya. Perbatian. Di sini Bang Wis tuh mau nyari baby-baby maru ya. Karena di sini dulu pernah menjadi salah satu seller YS Mas ya. Iya. Besar. Yeah. Makanya siapa tahu di sini masih ada ikan YS yang tertinggal dan sangat istimewa gitu. Kalau enggak malah enggak, lo enggak ada, kita langsung pulang aja. Aku langsung muter-muter dulu boleh Mas ini Mas? Boleh dong. Sama Mas KNB no, aku di start tour guide loh. Masa ning toko ora dilayani Mbak Kocrok iki sing. Kita lihat yang pertama di sini ada apa Mas ini Mas? Kaviat Mas yo. Ya, itu ada kaviat ijo, sama pibas. Pibas. Oh, MTC ada, TSN ada. Oh, Pacu albino. Enggak kelihatan ya di atas ini ya, ke depan. Oh, ini RTC biasa lah, bukan golden ya? Bukan. Itu biasa. Perutnya apa Mas? Makan. Ya, itu habis makan ini, Pak. Oh, habis makan. Kerasnya kehidupan. Kerasnya hidupan, cobrotnya. Cobrotnya. Ini ada pacu albino, ini enggak itu enggak gigit kaviatnya itu. Enggak itu, Pak. Itu udah berteman. Oh, udah berteman. Kalau boleh tahu ini kalau bebas-bebas kayak ini harga berapa ini, Pak? Ini sekitar 50 sampai 75, Pak. Oh, tergantung kualitasnya. Iya. Nah, oke, oke. Kan mono. Kan mono. Monosok. Goblok. Jadi lanjut di sini ada ini ikan invasif yang berada di Indonesia ya ini brosmut Mas ya? Iya, itu brosmut. Ini kalau ini sama ngambilnya langsung dari anu apa nyari sendiri Mas? Ya kirim-kirim lah, kirim-kirim juga ya. Yeah. Oh, ini ada nih. Banyak banget ya liatin. Wih. Ini brosmut ya guys ya, atau sapu-sapu yang ada kumisnya ini. Nah, terus di bawah ada pakan-pakan, sebelah sini ada koki oranda Mas ya? Ya, oranda itu. Oranda-orandanan, ini yang size agak kecil, ini ada yang hitam-hitam juga. Terus ada atas ini ada siklit. Ya. Ini siklitnya apa aja Mas Ima? Itu ada jenderal, OB pekok. Oh iya, ini OB yang kuning-kuning ya, ini itu. Merah-merah ini OB, terus ada jenderal. Terus ada itu ada tadi kayaknya ada frontosa ya, frontosa ya. Burundi ya. Ya. Oke, oke. Sebelahnya lagi ini ada koki-kokian nih guys. Gede-gede guys koki ini guys. Ada rancu. Boleh Mas ini saya? Boleh, boleh. Atas naik Mas. Aja. Boleh ya? Iya. Anjir. Wadaw. Katanya boleh. Ini ada koki gede-gede Mas nih Mas. Ini ada nih, lihat ini. Nih ada rancu jumbo ya ini ya. Cuma sayangnya ekornya minus itu. Ini kalau yang matanya gede-gede ini apa Mas? Wah, jenisnya saya juga kurang paham Pak. Ada yang matanya gede-gede guys. Oh, unik ini ikannya ini. Terus kita nanti di sini ada ini kaviat Mas ini Mas. Bukan, itu tawes. Tawes itu. Tawes ini di komplek sama ada limbatannya nih guys, teman-teman. Nah, ini ada limbatannya nih. Tuh, ada limbatannya juga. Terus ini ada Puntius Denisoni. Wah, ini banyak juga Puntiusnya. Ini kalau borongan boleh nggak Mas Iqbal? Boleh dong. Berapa Mas? Ya, 110. 110 ribu? Ya. Lurah situ ya, larang. Terus kita lanjut sebelah sini dulu. Ini ada, woi, ini loh, ini Bang Fis sedikit agak pandangannya tadi
berpaling ke sini ya, karena di sini ada tank lokal Mas ya. Iya. Tank lokal. Ini kalau bisa dijelasin Mas, ini kan apa aja Mas ini? Mulai dari ini Mas. Yang hijau-hijau gede itu apa Mas? Itu nilem, Mas. Nilem ya? Iya. Ini nilem. Ada kaviar. Ini apa, keprek ya ini ya? Itu ada tawes jumbo, oh, keprek. Tawes, keprek. Derbang. Derbang. Ini badak yang ini apa ini? Lukas. Lukas. Ini kayaknya waduh hijau tapi masih kecil loh Mas ya, Mas. Apa beda ya? Ih, Lukas, Pak. Lukas ya. Hmm. Ini asik ya, jadi buat teman-teman yang suka mancing nih, ini rekomendasi. Ini tank 20x50x50. Ya. Nah, ini diisi ikan-ikan kayak gini, Guys. Masuk loh, Guys. Bagus loh ini. Ini buat rekomendasi buat teman-teman yo, bisa dicontoh nih hasil mancing tapi jadi eksotik gitu. Terus di bawahnya lagi ada masih kaviat-kaviatan, ada YFF, terus ini ada tawes pakan. Ini dibuat pakan ini tawesnya ini. Iya, iya, Bang. Lah terus satunya dijual berapa kalau buat pakan? Itu 5.000 dapat 3, Bang. Hampir mirip kayak anu ya, tombro ya? Iya, hampir sama. Kita lanjut yang sebelah sini, ini ada wow, ini cakep nih, Guys. Ini, lah itu apa, Pak, itu, Pak? Mana itu? Itu yang hitam itu apa, Pak? Itu alga hitam itu, Pak. Kok warnanya kayak iya, yang hijau itu? Oh. Kan ada albino sama hijau. Iya iya, ini ada puntius-puntiusnya, ada ikan kaos kaki juga, itu ada yang nyempil di situ, itu alga hitam itu, Guys. Hitam itu lah itu tuh. Gede banget itu. Itu jual enggak, Mas, itu, Mas? Jual dong. 15.000. Oke, saya ambil, Mas. Saya kita ambil alga hitam itu rare size itu. Terus sebelah atasnya ini ada arwana silver, terus ada lohan ya, bawahnya ini ada Altum Orinoco tapi KW guys ya. Ini ada Altum Orinoco nih, keren-keren nih. Ini bisa dibuat referensi teman-teman kalau mau nge-set tank yang minimalis. Oke, bisa dicontoh ini. Terus ada koki-koki juga di bawahnya, masih koki-koki oranda, main piece sama di bawahnya ada komet-komet dan komet juga. Nah, oke. Kita lanjut lagi guys, di sebelah sini ada ikan hias pada umumnya ya, ikan-ikan konvensional, toko-toko ikan hias. Mungkin teman-teman bisa lah nembak ini glowfish, ini polar, ini apa Mas? Itu namanya lali, Pak. Ah, lali. Goblok. Bakulnya lali, Guys. Ini namanya ikan tetra. Terus ada ikan-ikan lemon, ada barbir, ada Sumatera, mata merah. Banyak sih sini pokoknya. Ya, ikan-ikan konvensional pada umumnya. Nah, lanjut ke sini itu sudah mulai ikan cana-canaan, Guys. Ini adalah yang kita tunggu-tunggu, yaitu ikan cana-canaan. Ini lihat stoknya apa aja di sini. Di sini ada asiatika, asiatikanan, terus ada pulkra, cuma nggak kelihatan, Guys, ya. Karena saking rajinnya bakule, nggak pernah digosok. Di sini ada baby apa, Mas, ini, Mas? Asiatika ya, Mas, ya? Itu asiatika itu, Pak. Asiatika WS, Guys. Ini sekarang ada harga berapa, Mas, kayak gini? 2.000. Walah, ini Anda mau menjatuhkan harga cana berarti ini. 10.000, Guys. Baru jual 5.000. Terus kita lanjut di bawahnya ini. Ini ada apa ini? Asiatika ini, Guys. RS. Asiatika RS. Cuma enggak kelihatan ya lampunya. Sini sampingnya RSWS. WS apa RSWS? Itu masuknya WS, Pak. WS. Ini yeah. Flari, Guys, ini, Guys. PS, Bang Bis. Ini kanan kiri asiatika semua. Terus lu. Ini apa ini, Guys? Indonesia, kok kamu nggak ngomong kalau ada ikan seperti ini di sini? Sembunyikan. Jadi guys, ini ada ikan sangat Indonesia bersatu. Alalalai, Indonesia. Ah, ada ikan YS batik, guys. Ini size berapa, Mas Iqbal ini? Itu size 13, Pak. Size 13 cm. Iya, tahun lama itu perawatannya itu. Berarti ikan tua. Ikan tua ini ya. Stunting enggak ini berarti? Enggak ya? Enggak. Bisa itu. Masih bisa besar ya? Masih bisa. Keren, guys, ini, guys. 13 cm dengan pola batik yang sangat Indonesia ini. Ini sekarang kan masih musimnya batik-batik ya, dan sangat langka dijumpai kan ikan cana yang seperti ini. Tapi ini yakin tua, Mas, ya? Enggak muda ya? Enggak. Ini boleh kita ambil, ini jual berapa ini? Di atas 1 juta enggak ya? Enggak lah. Di bawah 1 juta? Harga bersahabat lah. Harga bersahabat, sahabat. Berarti deal berarti ya? Sahabat. Oke, kita mendapatkan satu ekor Indonesia bersatu. Hai! Au! Dapat Maru YS ya, batik, guys, ini, guys. Ini buat kolektor boleh nanti PM Bambis 3 juta. Alah. Oke, kita dapat satu item, guys. Ini Bambis berarti ini rezeki Bambis ya. Iya. Malam-malam Bambis ke jam berapa ini? Jam berapa ini? Jam 10 loh. 10 lebih nih. Dapat YS batik, guys. Ini jangan-jangan di sebelah sini ada ikan-ikan rare lagi, guys. Kita lihat, guys. Wah. Nah, ini dapat Duko, guys. Goblok. Wow, itu ada baby YS-nya ya ini ya.
Wah, tapi ini masih berapa senti mas Iqbal ini mas? Itu 11-13 itu. 11-13. 11-13 senti. Oke, ini juga calon-calon badai loh guys. Iya. Cuma nggak jelas yang disendirikan, itu disendirikan karena spesial itu. Iya. Oh, terus, loh ini apa mas ini mas? Apa tuh? Limbata ini... kaliko. Oh, limbata kaliko guys. Lihatin guys, itu ada limbata warnanya kuning-kuning gitu loh guys. Loh itu berapaan mas Iqbal itu mas? Itu ngecernya di sini 200. 200 ribuan? Iya. Limbata kaliko. CB apa dapat CB, alam? CB semua. Ya. Oh, ini ada yang dikomteng satu ekor, guys. Tuh. Cuma ya tadi pedagangnya itu sangat rajin sekali, guys, ya. Sampai tidak terlihat ikannya. Tuh, liatin. Walalalalala. Limbata kaliko, ini ada 1 2 3 4. Wah, pengen tak beli tapi kok limbata aku masih banyak, guys, ya. Tapi enggak kaliko sebenarnya. Terus sebelah sini ada maru-maruan, ada satu nih. Wow, ini 750.000 dapat size 40 cm up ini. Wah, ini juga nih. Ini cabungnya udah mulai keluar nih. Ini 650.000. Terus ini ada kanan kiri ada lagi sama yang atas ini dikasih ikan. Wah, ini ngeri banget ini, Mas. Karena posisi tanknya di atas ya. Jadi kalau lihat Mas itu ikan apa, Mas? Alah-alah, ada kelihatan. Ikannya di atas, guys. Ini ada TSN, ada ini patin, ada Oscar, ada Pibas. Wah, ini tank 1 meter 50 ini, enggak ada ding 130 ini. 150. Oh, 150. Lebarnya 50, tingginya 60 itu, Pak. Oh, oke. Ini ada jumbo-jumbo ya predatornya di sini. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat ya, itu bisa mancing seperti ini, guys. Nah, seperti ini loh. Dan nyeroknya lebih susah lagi. Ini menyusahkan diri sendiri ya. Jadi buat teman-teman jangan dicontoh. Ini ada YS-YS-an di sini. Oke. Mantap. Berarti kita tadi ambil apa Mas Iqbal? Alligator. Alligator slut ya? Iya. Alligator slut. Terus puntiusnya enggak boleh 5.000 borong semua. Wah, nanti bakunya tombol, Mas. Kita ambil alligator karena Bang Pi suka, Bang Pi punya aquascape di rumah ya. Kita nanti campur di situ. Masih punya caveat keprek golden enggak? Wah, udah enggak ada itu. Udah enggak ada ya. Kosong. Udah. Itu jackpotnya itu, Pak. Jackpot itu. Ya. Jadi Bang Pi punya keprek golden di rumah, guys. Saya ambilnya dari Mas Iqbal juga. Terus sama ini dia yang paling jackpot kita tadi dapat Maru Batik Indonesia size 13 cm. Wah. Tuh. Weh. Anjay. Kita dapat jackpot di sini guys ya. Oke, kita dapat YS Batik di tempat Mas Iqbal KNB Aquatik. A few moments later. Oke guys, kita sudah mau pulang ya. Sampai lupa tadi sudah dilepasin mic-nya, sudah dibungkus. Cana Maru Yellow Snaru Batik dari KNB Aquatik. Buat teman-teman yang penasaran sama tokonya bisa main ke dekat alun-alun ya. Ada map-nya Mas ya? Ada map-nya. Kalau mau main tempat Bang Pis tinggal naik dikit. Jadi cuma 1 km 2 menit dari sini. Jadi kita sebelahan ya. Kalau Bang Pis sering ke sini guys main, cuma yang orang sini enggak pernah main ke sana. Pokoknya angin loh. Nah ini deh guys, Cana Maru Yellow Snaru Batik Indonesia. Jadi apa propor kita mau progres dulu, nanti pakai pelet yang masih dirahasiakan oleh Mas Tobil gitu. Gas. Oke Mas Iqbal, terima kasih banyak yo. Oke, pamit yo. Makasih Mas ya. Thank you. Wah, ini jasa dari Kartosuro. Di sini nggak dikasih minum sama orang. Oke guys, sampai jumpa di video Bang Pis selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.